Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan gue Sukron Jamal di Kanal Gesik Ketawa Nakal Generasi Anti Korupsi. Terima kasih. Baik, kita ngomongin korupsi sebenarnya ya. Tapi sebelum ngomongin korupsi, ini kan tag lainnya adalah Ketawa Nakal. Waduh, gue tadi bingung ketawa nakal tuh kayak gimana gitu ya. Ketawa hahaha sambil ngambil uang rakyat. Iya, itu ketawa nakal sih. Ya, jadi ya, jadi kita ngomongin korupsi. Korupsi itu sebenarnya gini, memang dampaknya tidak bisa dirasakan langsung, tapi nantinya banyak dampak yang terjadi dari korupsi. Salah satunya adalah tentang keekonomian kita di Indonesia gitu. Karena kalau adanya korupsi makin banyak, ekonomi nanti akan semakin goyang gitu. Dan biaya hidup tuh mahal ya kan. Apalagi misalkan biaya nikah. Kita kan sebagai cowok kan biaya nikah tuh penting gitu. Gue umur 25 tapi belum nikah karena ya memang belum ada biaya. Tapi teman-teman gue juga yang udah kerja, udah umurnya 30 tahunan. Gue tanya, kenapa lu belum nikah? Mereka alasannya klasik banget. Aduh bro, gue belum ada modal. Ya nikah nunggu ada modal. Gue takutnya nanti 2 tahun nikah cerai. Alasannya kenapa lu cerai? Rugi bro, gak balik modal. Ya kasian gitu mereka ya kan. Tapi emang kalau emang lu pengen untung nikah mah, nikahnya pakai sponsor ya, kayak Raffi Ahmad tuh nikahnya pakai sponsor. Jadi saya terima nikah dan kawinnya dibayarkan oleh teh botol apapun nikahnya minum ya teh botol. Nah gitu. Kalau mau untung tuh lumayan tuh di endorse. Ya kita ngomongin nikah. Terus efek biaya hidup yang lainnya adalah, gua kan mahasiswa ya. Biaya perkuliahan tuh udah serba mahal gitu ya kan. Gue untungnya dapat kampus di daerah Jakarta yang murah. Serius, ini kampus kayaknya satu-satunya yang murah deh. Tinggal ini doang nih, karena gue cari lagi gak ada yang lebih murah. Gue kasih tau ya, kampus gue tuh bayarannya kalau gue hitung selama 4 tahun kuliah di sana cuman ngabisin dana 15 juta rupiah. 15 juta. Ini kan ada tuh mantan gubernur Banten, Ratu Ibu Atit ya. Itu tasnya diwawancarain harga 15 juta loh. Ini tasnya beliau nih, misalkan anaknya ada yang kuliah di kampus gua, telat bayaran kasih tas emaknya lunas, iya. Keras doang bayarannya 4 tahun tuh, 15 juta ya kan. Terus juga efek dari situ ya, 15 juta 4 tahun gitu kan. Pernah ada kasus anaknya penyanyi band itu ya, kecelakaan akhirnya dia ganti rugi tuh. Ganti rugi banyak. Biaya kuliah, biaya sekolahnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Waduh, gak kebayang nanti sampai kuliah biayanya mahal. Wah, makanya kuliah di kampus gue tuh murah, 15 juta doang gitu. Saking murahnya tuh di kampus gue, kata murah tuh bener-bener diganti sama nama kampus gue gitu. Namanya kan kampus gue Unindra ya, dia tuh sampai diganti gitu. Misalkan lu ke mall gitu kan, saking murahnya, ini baju berapa ini? Ala udah Unindra, wah saking murahnya kampus gue gitu. Sedih. Ya, terakhir gue sebenarnya anak tunggal gitu kan. Jadi banyak yang bilang jadi anak tunggal tuh enak, minta apa aja diturutin gitu. Ini gue yang ngerasain. Enggak, gue tuh yang ada jadi anak tunggal tuh selalu dikasih target sama orang tua gitu. Target pertama, Sukron ingat kamu tahun depan harus udah lulus kuliah. Wah mah gak bisa mah, saya baru semester 6. Sukron inget, kamu cuma ngambil diploma 1. Oh iya, kelamaan ya, maaf. Target kedua. Sukron inget, kamu tahun depan, kamu kalau udah lulus kuliah, harus segera nyari kerja, dan cepat-cepat punya rumah sendiri. Waduh, baru kerja gimana punya rumah mah? Ya dicicil dong dari sekarang. Oke. Target yang terakhir nih, yang lebih nyesek nih ya. Kamu nih kalau udah punya rumah sendiri, kamu harus segera nikah, dan cepat-cepat punya anak. Mah, baru nikah gimana punya anak? Ya dicicil dong dari sekarang. Nah ini saya suka ini. Boleh, boleh. Besok saya coba cicil. Tapi kejadian itu membuat gue sama pacar gue putus. Soalnya gue selalu nanya, sayang kapan nyicil? Gue digampar. Enak aja nyicil-nyicil. DP-in dulu dong. Oke. Gue kasih 500 ribu. Gue malah digampar makin kencang. Enak aja 500 ribu. Kebanyakan. 2,5 aja cukup. Ya soalnya mantan gue itu mahasiswa Unindra juga. Dan itu aja dari gue Sukron Jamal. Intinya salam anti korupsi.